Assalamualaikum. Itu nomor berapa, Bu? Nomor tadi sih. Ini untuk biasanya sampai berjalan berapa kilo sampai ke mall sampah itu? Mulai terminal itu kan masuk gang-gang tuh. Okay. Di Gang Mutiara, di Angsana, di Gang Keluarga, di Vitika, gang terminal. Terminal. Habis itu di jalan-jalan aja lagi, sampai ke pembuangan sampah. Oh, sekitar 2 kiloan itu kan jalan batis pulang. Pak Ibu. Di rumah aja sih. Di rumah aja lah kondisi Kaki Pian lagi sakit banget ini. Sakit, mungkin tidak bisa melihat pula. Iya, melihat lah. Okay. Ada jantung, ada juga ada jantung. Oh, residen perkiraan berapa, Bu? Sekitar 55 tahun. Iya. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun alladzihum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun, summa kalla sayalamun. Alam naj'alil arda. Si seperti ini Pian tidak pernah abai pula dengan pendidikan anak-anak pula. Iya. Mungkin alasannya Bu. Di anu tak di apa itulah. Diberi motivasi terus anak. Biarnya ya maju lah di. Bisa juga kan biarnya kadang tuh bisa jadi anu itu banyak itu. Ih, mama buang sampah tapi kada apa-apa. Mama ulun cari akan yang halal aja nya. Kayak itunya Bu Pandir. Bisa ya, juga kawan mana tena jangan supan karena kada mama mencari akan kamu yang halal. Lebih baiklah daripada kayak jangan kayak ya dapat apa itu pekerjaan kah nanti yang lebih baik daripada rumah sekolahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, duduk lah. Ini maaf mengganggu nah. Anu aku nih darah. Kesehatan lah Bapak Ibu. Oke.